Eh, Tri, kalau Assalamualaikum yang di bawah. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 yang terdiri dari saya, Muhammad Arif Mujaki, kemudian Mas Muhammad Maki, dan Mas Tri Maretno. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mempresentasikan dan menemukan final project yang telah kami buat bersama-sama. Tema yang kami siapkan dalam final project kali ini adalah kami mengambil tema website Sandberg School, di mana pada final project ini terdiri dari front end dan back end. Nah, pada apa namanya halaman front end seperti yang kita lihat ini project yang kami buat ini telah berhasil dirunning di lokal. Habis itu telah kami deploy juga ke Heroku dan juga ke Star Hosting. Nanti untuk apa namanya URL-nya nanti akan kami input ke dalam Google Form pengumpulan tugas. Nah, kembali ke halaman front end di sini. Ada beberapa menu yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah home, about, news, team, dan untuk admin. Nah, di sini framework yang kami gunakan adalah Laravel versi 6 dengan beberapa apa namanya library atau package tambahan. Yaitu yang pertama adalah Laravel Suite Alert untuk cantik tampilan alert, kemudian ada Laravel DOM PDF, Laravel Excel, dan yang terakhir adalah Laravel Debugger. Nah, kembali ke halaman front end lagi. Jadi di sini home, ya ini adalah menu-nya. Kemudian ketika diklik about, akan sekilas akan muncul halaman tentang about us yang berisi tentang Sandberg Code dan atau Sandberg School. Kemudian untuk ketika diklik news, ini akan menampilkan halaman daftar berita. Nah, karena di sini kami apa namanya kami migrate fresh, jadi datanya kami hapus semua. Jadi nanti kita akan menampilkan apa namanya proses input berita dan hasilnya akan tampil di halaman front end ini. Kemudian admin ini untuk login. Nah, di apa namanya diasumsikan yang login di sini adalah para trainer atau para pengajar dari Sandberg School ini. Ketika admin ini diklik, nanti akan muncul halaman login. Bagi yang sudah mempunyai username, dia tinggal login. Kalau belum, dia melakukan register dulu. Di sini kami coba melakukan register. Misalkan nama Jackie. Ketika berhasil register, maka akan ditampilkan ke halaman dashboard. Nah, di sini ketika user melakukan registrasi, datanya akan masuk ke dalam tabel user. Nah, setelah dia berhasil, dia perlu melakukan melengkapi profilnya. Nah, antara relasi antar tabel user dan profil ini adalah one-to-one. Nah, di sini karena dia belum punya, maka dia diminta untuk membuat profil dulu, misalkan first name-nya ini adalah yang samping kiri ini adalah default avatar ketika user baru registrasi, jadi dia belum mempunyai profil tersendiri dan Jackie ini diambil dari tabel user. Begitu di submit untuk tabel profil, otomatis nanti ini adalah tampilan suite alert-nya dan samping kiri ini dia akan mengambil data dari tabel profil berupa foto dan ini adalah gabungan dari first name dan last name. Mungkin itu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk template-nya untuk backend-nya kami menggunakan admin LTE. Nah, di samping kiri ini ada beberapa menu yang telah kami siapkan.
Mulai dari home ini adalah tampilan halaman dashboard backend. Profile ini adalah seperti yang tadi untuk melengkapi data profile. Ada news untuk manajemen beritanya, komentar untuk apa namanya manajemen komentar dan beberapa laporan. Nah, mungkin selanjutnya akan disampaikan dilanjutkan oleh rekan kami Mas Tri. Mungkin demikian kepada Mas Tri dipersilakan. Mas, tadi nggak kedengeran ya, Mas, suaraku, Mas? Jelas masih, Mas? Oh, tadi. Yang tadi? Oh, yang tadi sebelumnya nggak jelas, nggak kedengeran. Kemut ya? Iya, Oh sorry, iya, Mas. nggak apa-apa, Mas. Lanjut, Mas. Oke, ini ya. Seperti tadi, maaf, karena tadi ke mute, lupa belum unmute. Ini udah jadi ya profilnya ya. Yang kedua itu untuk input dusnya. Kita bisa input dengan cara tambah data. Nah, sini kita bisa masukkan judul, misalnya apa ya, Amber Bruno, update apa sih Bruno. Nah, terus beritanya tentang apa? Berita tentang San Amber 10. Kita bisa input tag secara tambah data tag ataupun kita bisa menggunakan tag search-nya. Misalnya kita pengen school, enter, nah, otomatis school terus sambar, enter. Nah, kita bisa inputkan gambarnya di sini. Tanya ini ya. Oke. Ini kita ada pilihan nih, disembunyikan atau enggak. Kita nggak disembunyikan ya kalau ini ya, kita submit dulu. Nah, data telah tersimpan. Salah typo ya. Oke, di sini data telah tersimpan. Data ini juga bisa diedit. Kita klik edit aja. Misal kita pengen, oh tagnya kan udah ada, pengen nambahin tag sih. Nah, tag sebelumnya udah tersimpan jadinya. Yang nambahin tag misalnya e-learning. Kita simpan. Nah, bahkan ada e-learning juga. Di sini juga ada kayak semacam apa namanya? Kalau aku bilang kayak semacam list atau data yang bisa nampilin tag tertentu. Kita gunakan dua data ya. Misal masukkan judul sekolah bareng. Number school. Beritanya sama aja ya. Ini berita tentang udah ada teks editornya ya. Nah, ini kita bisa milih lagi sih, nambah atau enggak. Nah, atau nambahin lagi misalnya coding PHP. Jadi dinamis ya. Kalian bisa menambahkan sebanyak apapun yang kalian perlukan. Apa ya, ini aja. Oke. Submit. Nah, ini tag-nya udah kebaca.
kalau kita pengen loh, kita pengen lihat yang coding aja. Nah, kita klik coding aja. Nah, maka yang tertampil adalah coding aja. Scroll aja. Nanti yang tampil adalah scroll. E-learning berarti yang tertampil adalah e-learning. Ini fungsi filternya mungkin kayak gitu ya. Fungsi editnya juga kayak tadi, bisa diedit juga. Saya berscroll, edit 2. Kalian punya masalah, tulisannya salah, bisa diedit. Kalau pengen disembunyikan, tinggal disembunyikan. Nanti nggak bakalan tampil di tampilan halaman utama. Dan berscroll, edit 2. Kita juga dapat melihat datanya. Oke. Terus, kalau di tampilan utamanya, nanti ya, di sini bisa kelihatan. Ini udah masuk semua. Kita bisa read more buat membacanya ya. Oh, ini dan ini untuk file headernya. Ini juga ada fasilitas export to PDF. Kalian bisa langsung export. Nah, sekolah bareng. Ini berarti sekolah bareng Sanber School. Image-nya nggak tak bawa karena nanti takutnya terlalu besar. Yang penting kan kontennya gitu loh. Terus untuk dari tampilan news itu sih yang paling penting. Mungkin yang lainnya bisa dilanjutkan oleh Mas Maki selaku yang bikin fitur komen. Ya, oke Mas Bay, ini saya mau share screen dulu, boleh? Mas Tri, permisi. Seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Jaki sama Mas Tri, kalau kita membuat dua hal yaitu front end sama back end. Nah, untuk front-end sendiri, komentar itu seperti halnya yang dilakukan oleh netizen-netizen saat ini, dia biasanya mengomentari news-news yang lagi in. Nah, misalkan, nih ada berita, saya random di sini. Nah, ketika seorang netizen ingin menuliskan komentar di sini sudah terdapat tulisan berapa like dan berapa komen. Nah, misalkan seorang saya pakai alias netizen. Dan berita ini hoax. Nah, otomatis komennya akan menjadi nambah satu lagi yaitu 7 orang yang komen dan ada berapa yang unlike ya, jadi ada unlike atau sama like. Terus komentar yang dari netizen juga sudah muncul di sini. Langsung muncul di redirect ke halaman ini. Nah, itu tadi dari sisi front end. Dari sisi front end, sedangkan kalau dari sisi back end-nya, dari admin sendiri, seperti ini. Jadi ada beberapa list, memang kalau dilihat dari SQL-nya tidak ditampilkan semua di tabel komen itu. Nah, di sini yang ditampilkan adalah nama komentar, judul berita, tanggal komentar sama action. Di sini ada 3 action yaitu show, edit sama delete. Nah, komentar ini bisa di-download menjadi 2 versi yaitu download dalam PDF terus bisa juga di-download dengan Excel juga. Ini sudah mendownload dan sekarang mencoba untuk mendownload file Excel-nya. Nah, untuk file PDF-nya seperti ini hasilnya berupa tabel yang merepresentasikan dari admin tadi, akan tetapi yang di sini terdapat kolom action yang tidak ikut dimasukkan. Terus untuk Excel sendiri,
Untuk Excel kurang lebih sama dengan tampilan PDF tadi, hanya dalam bentuk Excel. Lebih seperti ini data-datanya untuk yang file Excel. Dan sekarang kita coba untuk grid-nya. Tadi sudah read ya, read itu bisa melalui front end, bisa melalui back end. Nah, kalau melalui back end kita bisa lihat sini click show. Nah, ini show dari detail komentarnya tadi. Terus bisa juga diedit. Kalau mau ngedit komentarnya bisa, tapi untuk namanya tidak bisa diedit. Memang tidak diperbolehkan. Terus untuk kalau mau delete juga bisa. Nah, selain download Excel sama download PDF juga ada menu tambah data. Ini sebenarnya kalau di backend seperti ini, tapi tampilannya di front end tadi seperti yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Tadi kan namanya nih, jadi sekarang lebih berubah. Nah, jika berhasil maka akan ada swift alert yang tulisannya comment added successfully. Dan di sini juga ada beberapa report yang merekap dari tiga tabel tersebut, yaitu tabel profil di sini diwakili oleh user, terus ada juga news, ada juga comment. Dan ini bisa diklik dan download dalam file Excel. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Jeki. Baik Mas, Mas Maki, terima kasih Mas Tri dan Mas Maki. Selanjutnya mungkin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Mas Tri sama Mas Maki dan yang telah kami sampaikan tadi itu bahwa final project yang telah kami kerjakan ini juga telah kami deploy di share hosting dengan alamat sandberschoolmaki.xyz, ini sama untuk fitur-fiturnya juga. Terus dan yang kedua di Heroku dengan URL sandberschool.herokuapp.com, di mana untuk yang Heroku ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk yang fitur gratis ini kita belum bisa melakukan upload menyimpan data gambar. Mungkin kemudian untuk reponya juga sudah kita kita simpan juga ke dalam GitHub. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 22. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.